Halo teman-teman, kali ini Onta Channel mau unboxing printer dengan tipe XP Color LaserJet Pro M155A. Oke teman-teman, saya akan coba langsung unboxing. Di sini ada CD driver, kemudian USB konektor untuk menghubungkan printer ke laptop atau komputer, kemudian ada kartu garansi, dan ini adalah manual book. Oke, dan ini juga manual book. Kemudian ada kabel power. Lalu ada kabel power lagi. Oke teman-teman, ini adalah unit printer yang sudah saya lepas atau saya keluarkan dari kardusnya. Ini akan coba saya bongkar. Untuk printer ini harganya itu kira-kira sekitar 4 juta. Jadi relatif murah jika teman-teman ingin membelinya. Pertama, saya akan tunjukkan cartridge dari printer ini. Teman-teman tinggal buka cover bagian depan, dorong hingga sampai ke bawah, lalu tarik tuas yang berwarna biru. Oke, dan ini adalah cartridge dari printer tersebut. Ada warna blue, magenta, yellow, dan black. Dan untuk melepas cartridge-nya, teman-teman tinggal tarik saja ke atas. Oke, jika cartridge ini habis, tinggal ganti dengan yang baru, tarik ke atas, lalu pasang yang baru. Cukup simpel untuk penggantian cartridge-nya. Lalu di bagian bawah ini adalah tray untuk kita menaruh kertas. Untuk kertas yang biasa kita pakai yaitu untuk kertas A4, teman-teman geser tuas ini hingga mentok ke bagian kanan dan kiri. Di sini ada ukurannya, kita setting ke ukuran A4. Lalu tarik tuas yang bagian ini juga, tarik hingga mentok dan setting ke kertas A4. Oke, ini untuk kertas A4-nya akan saya letakkan di tray dan saya akan nyalakan tombol power dari printer tersebut. Tunggu hingga proses kalibrasi dari si printer ini selesai. Jika kalian ingin mencetak atau print configuration report dari printer tersebut, kalian hanya perlu menekan tombol yang ada gambar kertasnya tersebut. Tekan tombol ini kurang lebih 3 detik, maka nanti printer akan mencetak otomatis configuration report. Oke, ini sudah keluar hasil print dari printer tersebut, dan ini adalah configuration reportnya. Oke, sekian tutorial dari Onta Channel, semoga bermanfaat.